You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Ada manis, di kalau aku mau ambil strawberry. Strawberry-nya malah diambil semua ya. Fridenya bobo jadi dia itu biarin. Si Fride tuh tiap hari metikin ini deh. Strawberry. Strawberry. Mau ambil lagi. Coba mama lihat. Tuh, gede. Lumayan. Gak gede banget. Tapi lumayan. Manis itu sayang. Jangan taruh bawah. Suka? Suka. Iya. Suka. Nanti ambil lagi. Yang itu yang gede tuh merah tuh. Ya. Keras ya. Itu adalah waktu aku masih di kecil aku makan strawberry sama gula. Sama gula? Iya. Oh, manis dong. Iya. Strawberry kan manis. Ini sayang. Tuh. Nih, ada lagi nih. Ini masih agak itu takut udah ada semut. Teman-teman ada cerita yang merah di yang merah sekali tuh. Ini sayang. Bilang apa? Sama-sama. Jangan lupa berdoa. Enak. Manis? Ya. Suka? Ya. Bilang apa sama tante kalau gitu? Terima kasih tante. Sama-sama sayang. Enak ya, suka ya? Iya. Karena tangannya aku jadi merah. Nanti mama ambilkan ini tisu. Berada di rumah salah seorang teman saya yang kebetulan namanya Dewi juga, dan dia tinggal di Spanyol bagian selatan, tepatnya di Provinsi Cadiz, lebih tepatnya lagi dia berada di Castellar de la Frontera, dan dia itu mengubah halaman belakangnya menjadi taman mini tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dari Indonesia. Well, anyway, yang intinya saya mau tunjukin ke teman-teman halaman dia di belakang ini yang tadinya tuh benar-benar kosong dan sekarang itu menjadi kayak kebun mini gitu, dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dia tanam yang bisa hidup ternyata di Spanyol. Ada serai juga, terus kemudian ada kencur, ada lengkuas, semuanya ada. Dan saya mau tunjukin ke teman-teman, dan banyak banget, ayo kita hitung sama-sama ada berapa jenis tumbuhan yang dia tanam di halaman belakang rumahnya dia. Ikuti terus ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Yang pertama itu ada mawar. Ini mawar apa Dewo namanya? Apa ya? Enggak tahu. Jadi Dewo. Ini tuh mawar tapi kayak belang-belang gitu loh. Iya, tuh ini mawar kali ya. Satu ya, mawar batik. Hmm. Kita anggap aja namanya mawar batik. Kemudian di sini itu ada mawar, enggak tahu ini jenisnya yang apa, tapi ini tumpuknya banyak ini teman-teman. Kebetulan ini sekarang ada lagi ada 3 bunganya. Dan nextnya ini ada jasmine melati. Terus di bawahnya ada nggak tahu namanya. Ada tumbuhan ini bunga ya teman-teman. Jadi kalau bunga mungkin nggak usah saya hitung ya, karena kita mau
saya mau fokus kepada sayur-mayurnya. Ini juga ada bunga lagi. Oke, yang pertama yang bisa dimanfaatkan itu buah tin ya. Pohon tin ini satu. Kemudian ada jeruk limau. Jeruk limau dua. Terus kemangi. Ini kemanginya jenisnya yang di Indonesia ya. Indonesia. Jenis Indonesia ya. Terus ini cabe, tapi ini cabenya jenisnya beda nih teman-teman. Nggak tahu ini namanya apa, Deo? Nggak tahu. Dia juga yang nanam nggak tahu teman-teman. Terus ini ada bayam. Oke, saya hitung dulu. Satu buah tin, dua jeruk, tiga apa namanya? Kemangi. Kemangi. Empat cabe yang jenis ini, lima bayam. Next teman-teman, ini ada jenis cabe. Ini cabenya dia itu super, jadi dia punya semua jenis cabe deh kayaknya. Ini jalapeno 6. Ini ada cabe lagi jenis yang lain 7. Kemudian ini lain nggak Dewa? Itu sama-sama yang satu. Oh ini sama 7 ya. Kemudian ada daun bawang ya. Apa itu namanya, onion? Bawang bombay. Bawang bombay ya. Oke, 8. Terus ini ini sama kayak tadi ya? Sama kemangi. Kemangi sama. Terus ini ada cabe, tapi ini cabenya iya beda teman-teman. Tuh lihat. Tuh. 9 ya. Ini udah cabenya pedes. Sih. Ini pedes banget tadi. Kita nyambal pakai yang ini bukan? Yang hijau. Kita pakai yang hijau. Carolina. Carolina. Cabe Carolina. Ini salah satu cabe yang super hot, yang paling pedes di dunia. Enggak paling, tapi ini salah satu yang pedes di dunia. Nomor 3 kalau enggak salah. Iya. Ini ada cabe yang saya tuh baru pertama lihat. Tuh. Warnanya begini, warnanya ungu. Katanya ini namanya cabe rainbow. Yang ini tuh ungu. Rasanya saya belum pernah coba ya teman-teman. Dan ini juga ada lagi cabe ini. Aji pineapple. Jadi ini kalau mateng warnanya kuning. Jadi ada 9, 10 ya. Ada 10 tanaman sampai di sini. Terus nextnya ini jenis cabai yang lain lagi nih teman-teman. Ini saya nggak tahu ini nama jenisnya apa. Ini habanero kali ya. Ini habanero dan saya pun nggak tahu yang seperti apa. 12. Yang ini cayenne. 13. Ini cabai juga. Terus ini sama nggak? Ini Italiano pepper, paprika ya. Italiano paprika 14. Ini Thai, ini saya tahu nih Thai. Ini cabai Thailand 15. Yang ini yang Italiano tadi tuh teman-teman. Kalau udah matang tuh gitu panjang banget dia ya. 14. Terus yang ini tadi Italiano juga. Bukan yang ini Thai ya. Jadi ada 14 yang di sebelah sini. Nah terus ini. Ini tuh seperti mint, cuman kalau di sini bilangnya yerba buena, hampir sama seperti mint, cuma dia jenisnya beda teman-teman. Jadi di pot yang panjang di bawah ini ada 15 jenis tanaman ya, cuman yang di pot yang bawah ini. Tuh, ini pot yang kedua yang atas karena dia tuh dibikinnya potnya tuh naik gini teman-teman. Tuh bertingkat gini. Dan ini kalau di bahasa Spanyolnya bilangnya apios. Apa namanya bahasa Inggrisnya? Inggrisnya Maggi Kraut. Maggi Kraut atau lebih gampangnya teman-teman bahasa Jermannya ya. Iya. Kalau bahasa Indonesianya lebih gampangnya itu kayak seledri gitu loh dia. Jadi dia tuh aromanya hampir sama, cuman lebih besar ya, Deo ya. Lebih strong. Bentuknya lebih besar dan memang memang benar lebih strong juga. Terus ada bawang nih teman-teman. Ini bawang ya kan? Dan bawang. Dan bawang. 16, 17. Ini cabenya cabai Thailand yang tadi, jadi nggak saya hitung. Ini bawang apa? Putih. Bawang putih sama ya. 17. Ada strawberry tuh. 18. Terus di sebelah sini. Itu ada tomat cherry, tapi dia tuh warnanya kuning, teman-teman. Dia tuh nggak merah, tuh kuning. 19 ya, teman-teman, sama yang tomat yang cherry yang itu. Lalu ini tuh saya suka banget karena dia bunganya warna ungu. Tahu ke apa ini? Jadi ini tuh adalah basil, kemangi juga, cuman bentuknya beda nih, teman-teman. Saya mau udah minta bibitnya tadi, aku bawakan ya yang bibitnya yang ungu ya. Ini 20 ya. Iya. 20. Dan teman saya ini sampai enggak tahu berapa jumlah tipe tanaman yang dia tanam, teman-teman, saking banyaknya. Dan ini mint yang ini, teman-teman. Tuh. Nah, ini yang di stair yang di atas yang tingkat yang di atas. Jadi, semuanya ada 20, 21 ya, ada 21. Terus
Masih ada yang ketinggalan ternyata teman-teman. Ini tuh pohonnya super mini, tapi ini cabai, dan ini saya nggak tahu ini cabai apa. Yang ini. Jadi ada 22 teman-teman. Ini saya hitung sampai 22 ya. Nah, belum selesai sampai di situ, di bawahnya masih ada lagi teman-teman. Ini adalah kangkung 22 23, ya kan? Ini aku apa? Gak usah, ini nggak usah, udah dihitung ya. Terus ada pohon pisang coba teman-teman. 22 23. 23 ini bunga ya, nggak usah saya hitung. Jadi di bagian ini 23. Sekarang saya mau ajak teman-teman ke bagian yang lain. Dia itu juga punya lengkuas. Ini lengkuasnya jenis lengkuas merah. Ini tadi ada 23 ya. 23 24 sama ini. Sama lengkuasnya ini. Terus yang ini apa, Deo? Itu bunga biasa. Oh, ini bunga biasa. Ini juga menta biasa 24 ya. Dan ini adalah tanaman yang paling dicari-cari ibu-ibu Indonesia yang ada di luar negeri adalah serai, teman-teman. Tuh, ada serai, jadi 25 totalnya. Dia juga punya kencur, teman-teman. Jadi ini kencur 26, itu juga kencur yang daun lebar ya, 26. Ini jenisnya sama nggak? Beda, beda jenis. Berarti 27 aku hitung ya, 27. Terus ini ada kunyit, teman-teman. 28. Dan ada jahe. Ada jahe ya, 29. 29 yang ini juga apa namanya? Serai. Daun serai. Terus ini masih ada bayam lagi nih di sini. Jadi ada 30. Terus ini cabenya enggak tahu tipe apa itu. 31. Terus yang ini itu tanaman untuk dimakan bukan? Bunga ya? Itu bunga. Ah, oke. Okay. Terus ini sering enggak saya hitung ya, ada 31. Ada tomat, tapi ini jenisnya beda yang sama yang itu, ini lebih kuning ya. Iya, itu lebih kuning. Ini tomat cherry juga, cuman dia lebih kuning. 32. Kemudian ada pohon anggur, teman-teman. Tuh. 33. Dan ini lagi ada yang belum pernah saya lihat. Ini adalah cabai juga. Ini namanya Namex Twilight. Twilight. Namanya susah teman-teman. Dia dari ininya apa warna ungu daunnya, terus hijau keunguan gitu, bunganya ungu dan buahnya tuh juga ungu tuh. 34 ya teman-teman. Terus ini kunyit ya? Itu kunyit sama lengkuas. Ini kunyit sama lengkuas, tadi udah dihitung ya, 34. Terus kita pindah ke sini, teman-teman. Di sini ada cabai jenis lain lagi. Iya. 35. 35, terus ada pohon anggur. Ini anggurnya merah sama hijau ya? Ah, berarti saya hitungnya berarti 35, 36. Uh-uh. 36 ya? Uh-uh. Benar, 36. Ini pistachio. Ini adalah pohon, kalau di Spanyol bilangnya pistachio. Ini kalau di bahasa Inggrisnya pistachio nih. Tiga berapa tadi, berapa? 36 ya? 37 teman-teman. Oh iya, 37. Dan ini adalah udah mau mati, tapi ini saya hitung juga karena ini cabai juga kan. Ini tomat tapi yang kayak bel. Aku tahu. Ya. Ini mahal loh. Iya, makanya ini kemarin hampir mati, makanya buahnya nggak yang di sini kemarin udah habis. Maaf ya teman-teman, saya jadi malah jadi bisik-bisik mahal. Ini teman-teman tomat bell tuh kecil-kecil. Iya. 37. Sekarang saya mau pindah ke sini. 37. Ini tomio ya. Ini tomio kan? Apa sih bahasa Inggrisnya? Time. 38 dan ini jeruk teman-teman. Ini blood orange ya. Warnanya merah. Oh, yang dalamnya merah itu. Yang dalamnya merah. 39. 39, terus di sini masih ada astaga, banyak banget dia punya tanaman. Lengkuas. Teman-teman. Dia punya basil yang warna ungu tadi sama apa namanya ini lengkuas. Terus ini ada tomat lagi. Iya, tuh. Ini enggak tahu macamnya ada yang merah, ada yang kuning. 39 yang di sini. Nah, untuk melengkapi 40-nya di sini ada oregano, teman-teman. Tapi ini karena summer ya, mungkin karena panas sekali jadi dia agak sekarat gitu, dia agak mati, tapi ini saya hitung karena tapi udah mulai tumbuh. Jadi ini ada 40 tanaman di halaman rumahnya dia, teman-teman. Jadi walaupun teman-teman tidak punya kebun, jangan khawatir, jangan berkecil hati karena halaman rumah pun bisa diubah menjadi kebun mini dan aneka tanamannya pun bisa bermacam-macam gitu ya Mbak Dewi ya. Iya betul. Hai. Sorry. Satu lagi pok choy seharusnya. Ah iya. Udah nggak produce lagi. Iya dia punya pok choy dan saya juga bawa bibitnya loh teman-teman. Jadi ada 40, kalau yang hidup ada 40 ya totalnya. Iya. Dan ini untuk aneka-aneka cabenya teman-teman ya. Tuh.
ini kalau dia masih mentah warnanya ungu, dan ini yang untuk yang udah matang tuh jadi gini. Yang ini yang Thailand tadi, yang waktu dia masih mentahnya masih hijau, terus ini yang waktu merah, terus ini yang super pedas Carolina, ini yang cabe Italy, terus yang ini tadi Cayenne. Ini ada dua jenis Cayenne, yang satu tuh lebih lurus, yang karena mungkin dia di ini apa namanya, kalau rambutnya tuh dicatok ya. yang satunya masih agak keriting, dia dua jenis. Terus yang ini apa namanya, cabai apa namanya ini? Apa ya itu, jalapeno. Kayak jalapeno gitu itu, teman-teman, cuma ini agak lebih besar sedikit. Jadi dan ini tuh cabenya belum semuanya ya kayaknya ya. Karena kayaknya kamu punya banyak kan? Enggak 40. Jadi di sini ada berapa tipe cabai yang satu pot ini? Berarti lebih dong. 41. Ini udah 40, 40, 41, 42. 42. 42 teman-teman. Jadi ternyata ada pohon cabe yang jenisnya beda. Tapi ini yang kebetulan yang udah ada panenannya tuh yang ini tuh. Cantik-cantik ya teman-teman ya. Terus tadi ada 42 ya, teman-teman, dan masih ada lagi. Ini dia juga punya jeruk purut loh, teman-teman, tuh di pot gini. Terus di sebelahnya itu di satu pot juga itu ada jenis bayam yang lain lagi. Jadi tadi 42, terus ini ada 2 lagi. Jadi ada 44 tanaman yang so far ya, coba kita cari lagi, mungkin masih ada lagi. Terus ya, yang paling saya salut, dia tuh punya pepaya loh, tuh. Ini tuh ada pohon pepayanya, tuh. Dan pepaya tuh jarang susah hidup di sini, biasanya di Pulau Kanari ada. Tapi kalau yang di daratan Eropa kayaknya jarang banget loh, dia ada. Tuh, 43 ya. 43, terus dia juga punya lavender. Jadi ada 44 tanaman. Coba entah nggak tahu masih ada lagi atau enggak, kayaknya ini ya Deo yang tanaman yang bermanfaat untuk dimasak gitu ya. Pisang ya. Pisang tadi udah digelar. Pisang udah. Tapi pisang. Ini pisang yang gede. Karena memang Dewi ini dia rumahnya memang tidak ada kebunnya, tapi dia itu pintar memanfaatkan lahan ya, teman-teman. Jadi dia rumahnya lumayan luas dan dia tanam pisang di pot loh, tuh. Tadi di belakang ada juga satu ya kecil. Terus ini udah besar nih pisangnya. Gimana pisangnya? Pisangnya belum berbuah sayangku. Jadi ada 40. Itu bukan pisang. 44. Ada 44 tanaman yang bisa dikonsumsi. Luar biasa banget. Thank you ya Dev, udah mengizinkan aku untuk melihat kebunmu ya. You're welcome. Ini yang teman-teman yang ketinggalan. Tadi 44 semuanya, ternyata tuh ada satu yang ketinggalan. Passiflora passion fruit, ada satu lagi. Jadi ada 45 tumbuhan yang dia tanam di rumahnya ya, teman-teman, di halaman yang tadinya itu benar-benar enggak ada apa-apanya, disulap jadi kebun mini yang cantik banget dan banyak sekali tanaman-tanamannya tuh. Oke teman-teman, sekian dulu ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.